Siang, apa? Lo dapat kan lapar. Aku sudah tidak kuat lagi. Lo kok lo jawab sendiri bukan dari gua? Lo. Najis lo. Waduh. Lo diomongin najis juga ini. Ini salah, terus jangan jawab gitu dong. Gua yang jawab. Masa lo yang jawab? Aku sudah tidak kuat lagi ya. Mampus deh lo. Aku mau pulang aja kan, mau pulang dia. Pulang gak ketemu lagi deh jadinya, goblok. Lu yang goblok bukan gua ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Benny Lim. Pada video kali ini guys, saya akan memainkan game Android guys. Judul gamenya itu Kode Keras Cewek. Ayo guys, kita asing aja guys ya main guys. Ini coba kita coba mainkannya. Kan terlalu afgan, terlalu sadis maksudnya ini. Selepas ngampus yang hari yang terik. Pencet untuk lanjut. Aduh panas ya. Ya Jakarta emang gini. Tek 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 tukang bakso lewat. Yang makan bakso yuk, pulang yuk ngadem. Cuaca panas, kalau makan bakso itu nggak bakal mau deh wanita. Kecuali kalau wanita itu rakus atau gemuk atau hobi makan, itu mau apa aja, cuaca apa aja, makan itu apa aja mau dia. Kita pulang yuk ngadem. Oke, kita pilih pulang yuk ngadem. Ih, masa gak jalan dulu gitu, kan tadi katanya panas. Kalau jalan-jalan nanti kepanasan, hitam kulitnya. Kemana kek? Ah, aku gak tahu kamu apa. Bella, tadi katanya panas. Iya, kemana nih? Kalau A gak mungkin. Soalnya kan dia tadi ada pertanyaan kalau dia panas. Ya udah kita pilih B aja ya. Lah tadi katanya panas. Oke, dia B. Males ah. Nah. Jadi cowok gak peka banget. Kok cuma gegara panas aja ngomongnya peka-peka gitu loh. Kalau gak lapar, ayo pulang aja. Terus kita mau kemana dong? Ya udah kita pilih B nih. Terus kita mau kemana dong? Tadi katanya dia mau kemana kek gitu loh. Gak dengar aku ngomong apa? Kemana kek? Bangke nih si kampret. Dia memang bangke betul loh. Ini katanya mau kemana kek? Terus gua tanya lagi maunya kemana dong? Ting 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 tukang es potong lewat. Nih. Kalau air panas itu ya enaknya makan es krim atau yang dingin-dingin guys. Kamu mau es potong nggak? Ada es potong. Bla bla bla. Pilih A ini. Kamu mau es potong nggak? Kita tawari dulu nih. Dia mau apa enggak? Aku nggak suka. Tuh kan nggak suka. Aku bayarin. Tapi kan enak lagi cuaca panas. Betul memang. Hari panas itu makannya dingin guys. Ya udah kita pilih B nih. Tapi aku nggak suka ayam. Terus kamu sukanya apa sih? Udah dibilangin. Aku juga bingung kamu maunya apa. Ya udah kita cari yang segar-segar yuk. Ya udah kita cari yang B ya, kan B ya. Ya udah kita cari yang segar-segar yuk. Udah dibilangin panas kan kampret ini orang. Katanya panas, terus mau kemana dulu? Bila nanti ditanya kemana, mau kemana? Kemana kek? Terus bila nyari yang segar-segar, katanya udah dibilangnya panas. Lu maunya apa? Gua harus gimana bro? Kalian tahu nggak? Udah kita malah diajak keliling-liling, nah kan? Aneh lu, kayaknya lu gangguan otak deh. Udah lanjut dulu deh. Kok gak lapar? Kalau gak lapar kita pulang aja. Gak tahu ah. Kalau gak tahu ah sudah putus itu guys. Sudah tahu jawabannya itu. Kita tanya aja lagi ya. Kalau gak lapar ayo pulang aja. Udah pulang aja. Ya udah kita pulang. Pulang ke rumah masing-masing dan gak pernah ketemu lagi. Buset. Cuma gara-gara cuaca panas. Ada konflik sedikit gara-gara cuaca panas.
Gak ketemu lagi dia. Next deh. Ulangin. Peka gua cuma satu, guys. Yang ada yang mau aku omongin nih. Oke. Iya, sayang. Apa, sayang? Maaf ya. Ini apa? Ini sudah mau maaf ini. Aneh deh rasanya. Udah. Ada apa? Dak tiktuk. Wah, ini. Kalau nggak kena putus, dia selingkuh. Atau ada yang hal yang kita tidak sukain, guys. Ya, coba kita coba dulu lah ya. Kita break dulu kan, putus. Oh, no. Wah, ini gua pernah rasain gini nih. Nggak tahu ngomong apa lagi, guys. Coba deh kita coba lagi lanjut. Lah. Memang itu. Gua pasti tanya itu dulunya. Itu saya juga pernah ngalamin itu. Kenapa itu? Kok ada kita ada masalah? Kamu udah gak sayang sama aku? Gak bisa dong. Kita pilih aja ya. Tanya masalah kita apa. Bukan. Aku pengen fokus UN. 2 minggu lagi kita UN. Masa cuma gara-gara UN harus mesti putus sih? Emang pacaran mengganggu? Kan kita bisa baca bareng. Kan bisa baca bareng aku. Kalau B nggak mungkin lah ya, biasanya kalau orang tuh pacaran, belajar berdua itu nggak connect otaknya pada kemana-mana gitu. Kita pilih A aja deh. Emang pacaran ngeganggu. Oke. Aku masa begitu, waktuku habis buat pacaran. Tuh. Habis gara-gara pacaran, udah kita jarang-jarang kontakan dulu. Emang kamu nggak sayang aku? Udah kita jarang-jarang dulu kontakan deh, kontak-kontak-kontakan itu. Ah, nggak bisa yang, aku jadi kepikiran terus nanti. Nah, itu kan jadi salahnya siapa? Kalau putus juga, mungkin apakah dianya bisa nggak kepikiran gitu, malah lebih banyak kalau pikirannya. Soalnya kalau dia sudah memang nggak sayang atau apa gitu kan. Ya udah deh, kita break aja dulu. Kamu janji bakal tetap setia. Kita pilih B dulu deh. Kamu janji bakal tetap setia. Iya, janji, kata dia. Ya udah, gak apa-apa, berarti jangan break. Tekan B. Berarti jangan break. Pencet untuk lanjut. Aduh. Kamu cantik deh kalau ngambek. Wah, ini wanitanya digodain nih sama prianya ini. Bener juga, lu harus menggodain lu. Kamu cantik deh kalau ngambek. Nah, ini itu aneh deh apa yang dipikiran dia itu. Jadi break kan, ya udah deh break aja dulu. Goblok lu kalau lu pada ngomongnya B. Break aja dulu, berarti lu juga mau nge-break. Gak jadi break kan, kita tanya lagi. Iya, gak jadi itu kan, gak jadi break kan. Masa gara-gara UN kita break? Aduh, cuma gara-gara UN loh. UN tuh kan masih bisa di gimana belajar gitu. Kayak break gitu kan, kita mencari adaptasi. Kalau mau cari lagi yang lain itu kita butuh adaptasi, guys. Mending kita yang lama aja kita pertahankan. Oke, tetap pacaran selama UN itu baru betul, guys. Oke deh, kita lanjut ya. Peka lu 6, peka tertinggi lu 6, cuma 6 dari tadi gua main. Lagi ngantri tiket nonton 21. 21 itu kalau lu enggak tahu itu 21 itu bioskop. Siapa tahu lu pada enggak tahu. Yang mau pipis. Sebentar dulu, udah setengah ngantri yang. Jangan, ntar dulu. Sebentar dulu deh. Masa ngomong langsung pipis? Kan enggak, kita lagi ngantri gitu loh. Sebentar kapan, kata dia. Nanti pilihnya keburu mulai, tunggu beli tiket dulu. Betul itu, tunggu beli tiket dulu. Kan lagi ngantri, gak mungkin filmnya mulai. Beli tiket dulu mestinya. Tunggu beli tiket dulu. Tapi ini masih jauh antriannya.
Sabar dulu ya. Aduh, aku lapar nih. Coba apa ini lagi yang? Ada-ada deh. Aduh, ntar dulu. Coba apa nih lagi yang? Gue pilih apa ya? B deh, ada-ada aja deh. Ya aku ngomong apa adanya. Memang nggak mungkin lo nggak mau ngomong kalau lo mau pipis. Itu kan beneran lo mau pipis. Kalau lo main-main kan hasilnya, aduh ini lagi ngantri lo mesti main-main kan nggak mungkin gitu loh. Ya udah kita lanjut lagi deh. Aku lapar lah. Sudah mau pipis lapar lagi gimana coba? Lanjut deh. Aku kebelet pipis lagi dulu. Ini mah sekalian aja lu bawa makanan terus pipis kelar deh semuanya. Nanti beli popcorn aja di dalam ya. Habis beli tiket kita ke toilet ya. Ini mau mana nih kita jawab? Beli popcorn atau ke toilet? Kayaknya lebih penting itu ke toilet dulu deh. Nanti dia pipis di sana pula. Ke DB. Habis beli tiket kita ke toilet ya. Yang apa lo dapatkan lapar aku sudah tidak kuat lagi lo kok lo jawab sendiri bukan dari gua lo najis lo waduh lo diomongin najis juga ini salah terus jangan jawab gitu dong gua yang jawab masa lo yang jawab aku sudah tidak kuat lagi ya mampus deh lo aku mau pulang aja kan mau pulang dia pulang gak ketemu lagi deh jadinya goblok lu yang goblok bukan gua ya aduh sayang iya sayangku besok aku ada kerja kelompok nih boleh nggak ya pergi aja kan kerja kelompok bukannya pergi diapelin orang atau pergi sama cowok lain atau ngedek sama orang lain silakan boleh emang kenapa kerja kelompok bareng Andri. Cowok ini bro. Bentar, kita tanya dulu apa, kenapa, apa gimana, apa, apa selanjutnya kita lihat dulu. Boleh ya? Aduh, betul. Gue juga masih mikir ngapain kerja kelompok. Kalau cuma berdua itu aneh deh. Berdua aja, ya udah gak apa-apa. Aku gak suka. Kita tanya berdua ya, berdua aja. Berdua ya. Emang penting berdua atau rame-rame? Bagi lu sih ya nggak masalah ya. Bagi cowok itu ya mestinya dia harus tahu juga lah kalian kemana. Kerja kelompok sama siapa atau apa gitu deh. Emang cuma aku cuma pengen tahu aja ini nih. Cuma pengen tahu katanya kipu. Sering juga nih ngomong. Ih kipu, ih kipu. Jadi percuma aja kalau ada pertanyaan, kalau selalu kita tanya selalu dibilang kipu itu gimana coba? Aku nggak suka kamu bareng dia, ya udah terserah aja. Ya udah, kalau ya udah katanya nanti kita nggak cemburuan. Ya udah kita pilih aja deh. Aku nggak suka kamu bareng dia. Lo kenapa? Masih bertanya nggak apa-apa sih. Oh jadi cemburu? Ya iya dong. Enggak cemburu, bodoh amati gua kalau bodoh ah. Katanya kita nggak peduli lo. Enggak cemburu coba kita seng-seng aja enggak cemburu padahal kan cemburu ih lucu banget sih kamu waduh kena cium guys aduh jadi malu gua ya kan aku juga pengen cowok aku tuh cemburu juga ups tunggu guys cemburu boleh guys jangan keterlaluan dikit-dikit cemburu wah itu sudah enggak enak deh. Sebaliknya deh, lu mau gimana cowok cewek lu cemburu banget, lu susah guys. Lu ngapa-ngapain nggak bisa, ngapa-ngapain itu hal positif ya, seperti ya. Sekarang kalau kita kerja nih atau sekolah nih, kita ada kerja kelompok, baru sedekat deket dikit aja dengan cewek lain, itu pacar kita cemburu, itu sudah nggak enak lah guys, pokoknya guys. Jangan terlalu banget lah cemburunya ya guys ya. Kalau cemburu itu ada harus ada artinya, alasannya cemburu itu kenapa atau apa. Kalau cuma hal sepele aja itu aneh deh guys. Lanjut deh. Lah terus kalau tahu aku cemburu, kamu mikir dong. Lah terus kamu terus lah terus mau kamu? Aku nggak kerja kelompok.
aku tuh sayang kamu, ya udah kejawab aja bodoh ah. Ini gua masih jawab apa? Aku tuh sayang sama kamu. Ya udah kerja kelompok aja, kalau kerja kelompok aja bodoh ah, ini nggak mungkin deh. Ah, ya udah kerja kelompok aja, kalau kerja kelompok aja itu mungkin katanya ini nggak cemburunya main-main loh. Ya udah kita coba, aku tuh sayang kamu. Kalau sayang aku harusnya dibolehi. Kok dia nggak peka ya? Kenapa dia yang jadi nggak peka? Next deh, supaya tugas aku selesai, tugas si cewek selesai, bunga mereka juga selesai. Okay guys, sampai di sini dulu guys, game Candy Crush untuk cewek guys. Bagi kalian nih, kalau ingin memainkan game ini, kalian bisa download di Play Store guys. Nah itu bisa bisa buat apa? Gimana ya? Biar kalian semua itu bisa melatih kepekaan guys terhadap cewek guys. Tapi ingat guys, cewek itu memiliki pasal juga guys, pasal satu namanya guys. Dimana pasal satu itu cewek itu selalu benar guys, kita ini selalu nomor dua. Ya udah guys, sampai di sini dulu ya guys. Kalau kalian suka dengan video saya, tolong klik like guys. Kalau nggak, tolong like tombol jempol guys, dan tolong di subscribe guys. Jadi kalau saya upload video, kalian bisa tahu ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Dadah.